Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera, selamat siang buat teman-teman sobat kreatifku semuanya. Oke, di video kali ini saya coba nge-share sebuah cara untuk membuat semir ban sendiri ya, dengan bahan-bahan yang mudah kita temukan di dapur. Yang kita perlukan pertama yaitu sebuah sabun pencuci piring ya, mau merek apa aja juga bisa. Terus sampo dan juga minyak goreng. Oke, sekarang kita siapkan bahan plastik untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Oke, saya sediakan sebuah toples bekas sosis ya. Oke, sekarang kita campurkan minyak goreng. Nah, kalau minyak goreng jangan gunakan minyak goreng yang lama ya. Gunakan minyak goreng yang baru. Untuk komposisinya tiap-tiap bahan 1:1. Oke, sekarang kita aduk rata dengan menggunakan kuas. Aduk sampai semua bahan tercampur dengan sempurna. Nah, sekarang kita bedakan antara yang sudah kita semir ban dengan semir ban yang kita bikin sendiri dengan yang belum disemir. Terlihat ada perbedaan ya. Selain buat ban, bahan ini juga bisa digunakan untuk bahan-bahan yang menggunakan bagian warna hitam dup ya. Hitam dup di bagian-bagian plastiknya. Cuman bukan buat di catnya ya, cuman di kayak di bumper yang menggunakan bahan plastik yang berwarna hitam dup. Selain buat ban mobil, juga bisa digunakan untuk buat ban motor. Selama kita nyemir ban, kita jangan nyemir di bagian tengah dari ban itu ya, karena di bagian tengah kan nempel langsung ke jalan, jadi bisa licin kalau kita ikut nyemir di bagian itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya.